Wakilah dikatakan al ilmu ma yukhazu min aqwahir rijal. Al ilmu dikatakan al ilmu kamil, maksudnya ilmu yang sempurna, diperoleh, yang sempurna itu diperoleh dari apa itu min aqwahir rijal, dari perkataan aqwahir, dari perkataan seorang laki-laki yang pintar, pintar dan sempurna. Li'annahum karena sungguhnya rijal yahfazuna, mereka itu rijal itu itu kan rijal adalah jamak taksir, makanya li'annahum rijal rojulun, laki-laki kalau rijalun berapa laki-laki. Karena sungguhnya lelaki itu yahfadunya, mereka menghafal dengan hafalan ahsana yang lebih baik. Mayasmauna, mereka juga mendengarkan apa yang terbaik. Wayakuluna, dan rijal berkata mengucapkan ahsana yang lebih baik. Mayahfaduna, apa yang dihafalnya. Itu dari orang yang sempurna ilmunya. Wa sami'tu, dan aku mendengar Syekh Al-Ustaz, Syekh Guru Al-Ustaz Zainal Islam Al-Ma'rufat bil Adib Al-Muhtar, Adib Al-Muhtar yang terkenal diberi nama makruf dengan Adib Al-Muhtar, yaqulu, dalam keadaan berkata qala, maka berkata Hilal bin Yasar, sahabat Hilal bin Yasar, ra'aitu, aku melihat an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda li ashabihi, kepada para sahabatnya Nabi, syai'an, suatu minal ilmi, tentang ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, a'idli makulta lahu, maka aku berkata kepada Rasulullah, a'id, ulangi li, kepadaku makulta, apa yang kau katakan lahum, kepada sahabatnya. Fakola, maka Nabi menjawab, faqala, maka Nabi berkata li, kepadaku, hal ma'aka mihbaratun, apakah ada bersamamu itu pena dengan tinta. Nabi tanya dulu, kalau pengen diulangi pelajaran ente megang pulpen apa tidak. Faqultu, maka aku menjawab, ma'i mihbaratun, tidak ada bersamaku mihbaratun, yaitu pena dengan tinta, enggak ada, aku enggak pegang. Waqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, hai sahabat Hilal, la tufarrik, dalam nahi, jangan engkau pisahkan al-mihbaratu, pena dengan tinta. Fa innal khaira, maka sungguhnya kebaikan pihak di dalamnya. Di dalam apa tuh? Di dalam tinta dengan pulpen. Wa fi ahliha, dan bagi ahlinya. Ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat. Kebaikan itu tidak, kebaikan tidak berada dengan tinta dengan pulpen. Maka orang pelajar jangan sampai enggak ada di kantongnya itu pulpen.